menanggulangi di tahun 2020 ini, menjelang 2021 itu diadakan pilkada serentak terutama di Kota Semarang. Semoga dengan adanya pilkada ini akan selalu diberi keselamatan dan kesehatan untuk rakyatnya, orang Semarang, khususnya Semarang dan Indonesia pada umumnya. Kenapa saya memilih di Pleret ini? Kita warga Semarang, orang Semarang, kita peduli dengan Semarang, kita peduli dengan Jawa Tengah. Di Pleret ini sudah ratusan tahun dibikin oleh Belanda. Kenapa saya memilih Pleret ini? Saya menolak singkir atau bahaya yang akan datang di tahun 2021 ini. Moga-moga tidak akan terjadi begitu heboh, karena saat sendiri melihat prediksi 2021 itu akan membahayakan orang banyak. Ya. Kedua, untuk pilkada di Jawa Tengah, terutama kita buang biar meleret ya, biar meleret, biar hilang sampai ke samudra. Sengkolo-sengkolo yang nantinya tanggal 9 besok itu tanggal hari Rebu Wage, kalau orang Jawa Bugi ya, itu Rebu itu 7, Wage itu 4, jadinya 11. Itu juga di hari ganjil. Memasuki tahun baru di Jumat Wage itu juga ganjil. Makanya hati-hati. Makanya saya peduli sekali, dan saya untuk menanggulangi sengkolo-sengkolo yang besok pada datang di TPS masing-masing, terutama di Semarang, di Jawa Tengah. Keselamatan dan tidak ada wabah lagi di Indonesia. Kekhawatirannya apa, Mbah, pada pilkada nanti, Mbah? Banyak sekali. Penglihatan saya, penerawangan saya itu banyak sekali. Bahkan masih banyak sekali nanti penyakit atau yang dinamakan kalau orang Jawa itu pagebluk. Ini pagebluk ini masih akan sirna, tapi membawa korban banyak. Nah, salah satunya di tanggal 9 atau di Rebu Wage besok itu akan adanya kumpulan di beberapa desa, dusun, RT, RW itu akan kumpul di situ. Makanya kita tanggulangi seperti itu. Dan itu yang harus diwaspadai ya? Yang harus diwaspadai itu ya, yang kumpul. Yang harus diwaspadai seperti itu. 2021, untuk penglihatan saya, Indonesia itu kena pedut ya, pedut kelimengan. Ini aja masih bisa dilihat. Tapi sudah tebal banget ya, tebal banget. Untuk ekonomi, 2021 untuk penerawangan saya, ekonomi belum bisa diandalkan di tahun 2021. Untuk politik semakin kejam. Bisa satu atap pun bisa sodok kiri, sodok kanan, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Untuk selebriti, mungkin banyak sekali nanti yang terkenal sekalipun di tahun 2021 bahkan ada yang hilang. Oke. Untuk pakar budaya hilang, dan pakar pemerintah pun yang terkenal itu akan hilang. Untuk alam belum bisa sahabat dengan kita. Terutama ada beberapa tempat, ada beberapa daerah itu masih harus mengungsi. Air akan semakin tinggi.
dan perlu diperhatikan. Penglihatan saya di tahun 2021 ini antara bulan 5 sampai bulan 7 itu akan ada capung jatuh di udara. Di laut begitu juga ada kapal tenggelam, banyak korban di sini. Jangan lupa subscribe ya.